Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna Lailatul Qadri ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin thumma amma ba'd. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dengan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberi kita taufik hidayah untuk berada dalam bulan barakah Syaban di fasa terakhir sebelum masuk kepada bulan Ramadan al-mubarak. Bila datang Ramadan, kita minta pula barakahnya ialah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Mana Lailatul Qadar itu hanya berlaku pada bulan Ramadan. Tarawih juga berlaku di bulan Ramadan. Tadarus bagi orang kita Melayu berlaku bulan Ramadan. Banyak kan? Walaupun ada sebahagiannya memfardukan atas dirinya untuk setahun 2 kali, 3 kali. Dia ibadat ni kita kadang-kadang kena fardu atas kita. Wajib aradi dia panggil. Dia wajib yang telah ditetapkan oleh Allah, itu adalah fardu ain, fardu kifayah. Tetapi yang telah ditetapkan kepada kita sendiri, kita tetapkan, bukan hukum yang ditetapkan kepada kita, namanya wajib aradi, wajib yang mendatang. Yang ni boleh kita buat. Contoh, aku mewajibkan atas diriku untuk sembahyang duha setiap hari. Rakaat kita tak sebut, cuma mewajibkan. Maka bila kita wajibkan atas diri kita, maka dia jadi wajib. Wajib itu wajib yang baru, aradi dia panggil. Itu atas kita je, atas si pulan tak wajib. Sebab kita yang mewajibkan atas diri kita. Sebab kalau kita tak wajib, memang kita tak buat. Jadi payah sangat. Maka ulama kata bolehlah kita wajibkan atas diri kita. Bila kita sebut, wajib tu aku kena buat. Tak salah ke, adakah kita mengubah hukum Allah? Tak. Duha tetap juga sunat, cuma kita fardu atas diri kita je. Kalau kita fardu atas umum, tak boleh lah, bid'ah sesat lah. Oi, wajiblah duha, kita kata, tak boleh. Cumanya kita kata, aku mewajibkan atas diriku. Macam orang nazar lah, kan? Orang bernazar. Sekiranya aku mendapat bla 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 bla, maka aku akan berpuasa sunat selama 1 minggu. Boleh, boleh, tak masalah. Adakah kita mengubah hukum? Tak mengubah. Cuma kita yang bernazar, mana kita yang berniat untuk berpuasa apabila sembuh daripada satu-satu penyakit. Itu tadarus biasa kita orang Melayu berlaku bulan Ramadan. Biasanya bulan lain boleh juga, tapi tak berapa masyhur tadarus bulan selain bulan Ramadan. Sama ada sebab tak ada kain plekat, aku tak tahu. Tahun ni kain plekat sini. Aku tak buat dah kain plekat bawah. Kain langsir. Langsir ikutlah rumah apartmen sini, pintu tingkat dia pun tak banyak kan. Dalam 3-4 daun aku. Tak ingat saya duduk apartmen dulu, perasaan 5. Saya tak ingat berapa lah. 1. 3-4 je kan. Pergi survey dekat apa nilai 3 tu berapa. Rancanglah untuk bagi kepada pentadarus. Jadi kalau nasi laki perempuan boleh bagi. Kalau kain plekat laki saja. Kalau doa ibu ataupun 3 serangkai tu apa panggil?
Yang perempuan tu batik untuk perempuan pula. Jadi kita pergi ambil yang tu. Bagi semangat, bukan bagi rasuah. Semangat. Ha, jadi declare awal-awal. Tahun ini, Surau Al-Qudus akan memberi hadiah pelancongan ke mana-mana. Siapa yang tamat Quran sebanyak 30 juzuh dalam masa 3 minggu. Berbondong-bondong mari. Lepas tu dia niat kerana benda tu ikut dia punya pasal lah kan. Jadi bulan Ramadan ni ialah bulan Quran. Tak tahulah macam mana jadi eh. Jadi malam ni saya akan ambil sedutan juga daripada kitab kita Muka Syabatil Qulub, tetapi dia berhubung kait dengan Ramadan. Hubung kait dengan Ramadan. Ustaz lain yang dah sebut Ramadan, dia punya ilmu dia lah. Cuma saya ambil sedutan ini ialah daripada kitab Muka Syabatil Qulub mengenai Fadlu Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Sedutan dia, mudah-mudahan dia menjadi orang kata sebagai kekuatan kepada kita untuk Ramadan. Ramadan, ra mim dot alif nun. Yang ni dia tidak sebut dalam kitab, cuma alim ulama melakarkan dengan Ramadan itu supaya kita ingat Ramadan datang itu dengan rahmah wa radiyallahu an. Ra yang pertama itu rahmatan wa radiyallah, dan reda Allah. Masuk bulan Ramadan ialah bulan kerahmatan, bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mana kasih Allah? Maka disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," bila datang Ramadan, "futihat abwabul jinan au abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran au abwabun nar wa sufidatish shayatin au wasulsilatish shayatin." Itu di dalam berapa matan hadis berkaitan dengan kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Tengok baik-baik. Bila datang Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dikunci rantai akan syaitan. Faham baik-baik hadis. Apa maksud yang tersirat di sebalik kata-kata Nabi SAW, wa futihat abwabul jinan, dibuka pintu syurga? Apa yang tuan-tuan boleh faham daripada situ? Ah, Imam Muda, salah tak apa bah. Apa maksud di sebalik yang tersirat? Sebab ada kaitan benda lain saya nak cerita. Apa yang tersirat di sebalik yang tersurat? Yang tersurat, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Apa yang tersirat di sebalik maksud hadis berkenaan? Nampak tak? Siapa yang nampak? Tak nampak? Kelabu? Malam al-kelabu? Kelab malam ke? Kelabu al-malami? Okey, eh? Di sebalik yang tersirat, satu, syurga dan neraka telah ada sekarang. Betul? Jauh sikit kita luar daripada yang nampak puasa je. Keluar. Nabi SAW menyatakan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Maksudnya syurga dan neraka telah ada. Itu tersirat. Siapa yang menerangkan kepada kita? Alim ulama. Alim ulama. Jadi kita memerlukan alim ulama. Boleh faham? Kita memerlukan alim ulama. Jangan kita kata mentang-mentang kita dah pandai, belajar sikit-sikit, kita tak perlu alim ulama. Kita direct kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersasar nanti. Sebab ilmu kita belum capai maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat. Maka kita perlu alim ulama. Maka tak salahlah perkataan Ustaz Muhaizat berkaitan dengan Rasulullah dan juga guru. Ulama ada, ustaz aku ada, aku akan ikut yang ni. Aku tidak direct kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tak faham maksud di sebalik. Maka aku memerlukan ulama untuk menafsirkan. Aku perlukan guru, aku perlukan bimbingan. Itu maksud dia. Tapi orang tak faham, orang kata ada nabi, tak ikut nabi.
Ahli sunnah buat apa? Orang yang nak mencari salah orang ni, tanya polis lah. Kau nak cari salah orang yang salah, penutup tiup tu kira salah. Kau nak cari salah nombor motor sengit, kira salah. Kena debu, nombor motor tak apa nampak kelabu, dia kira salah. Kalau nak cari salah, berdirilah kita di sini, orang pun cari salah kita. Tam, tam, tam. Akan jumpa salah. Tengok semua dah bersih semua sekali. Last sekali, bulu hidung bertemu dengan misai. Salah juga. Ha, jadi kita kalau nak cari salah lah. Jadi, kita perlu alim ulama yang akan bawa kita untuk menafsirkan apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tersirat di sebalik, adakah kita ambil mafhum yang direct Allah ada tangan? Tak. Kalau kau pegang Allah ada tangan, kamu mu'tazilah. Akidah yang ditolak. Akidah ni kena jaga tuan-tuan. Dalam semua aspek yang kita buat, yang kita lakukan seharian, dia ada kaitan dengan akidah. Jaga baik-baik. Tadi saya pagi tadi, lepas subuh tadi, main golf dengan kawan-kawan. Ya, waktu Ustaz, main baguslah golf. Tak, saya tak bagus. Tapi Allah yang pemilik kebagusan tu Allah, bukan saya. Ustaz pokok satu dua masuk. Berdia ada pun semua ni. Bukan aku. Aku hanya memukul yang memasukkan, bukan aku. Kalau kira ikut aku, aku nak semua lubang tu aku pukul terus masuk. Tapi tidak begitu. Sebab dia berlaku dengan qanun Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Ketika mana kamu melontar, bukan kamu yang melontar, tapi dia yang maha melontar. Allah Subhanahu wa taala. Kita lontar tiang ni. Ayat tu ayat jamrah tu. Kita target dia ni, tak kena pun, tak kalih ke situ. Jadi yang kalih tu siapa? Kita ke dia? Mana setiap apa yang kita buat ada dia. Dia sentiasa uji kita. Jangan kita, Allah nasib baiklah dia tu bagi duit gaji kat aku, tidak mampus aku bulan ni. Jauh, jangan. Allah akan uji. Betul, akidah kena pegang betul-betul. Siapa yang menerangkan kepada kita? Guru. Sebab tu kita memerlukan jalan salik, jalan orang yang mengikut untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam semua perbuatan kita, makan, minum, tidur, bangun, bangkit, berjalan, bekerja, semua ada akidah. Hati-hati. Maka alhamdulillah kenyangnya, sedap betul lah. Kalau aku tak makan nasi ni, mati aku nanti. Nasi yang mengenyang, yang menghidupkan. Nasi baiklah, booster tidak mampu lama dah. Booster yang menghidupkan kau. Sebab ada kawan saya, kawan orang besar lah kita pun. Masa tu spontan dia kata, Ustaz, nasib baik aku ni, masa tu vaksin, booster belum hidup lagi masa tu. Vaksin kedua, nasib baik aku vaksin tu tak? Vaksin ni, 5 tahun panjang umur tu. 5 tahun lebih panjang ke? Terkedu kita. Alamak. Nak blok tak sempat. Tu keluar. Dia kata sebab vaksin umur panjang 5 tahun. Bahaya tu akidah. Jadi semuanya berlaku dengan akidah. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi tersirat di sebalik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut itu, maksudnya syurga neraka telah ada. Satu. Kaitan dengan hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur adalah taman-taman syurga. Boleh faham eh? Atau kawah-kawah api neraka. Maksudnya, kubur itu ada dua rasa. Seorang yang berada di kubur, ada dua rasa. Satu, rasa enak, seronok, tenang, sejuk, nyaman, damai di syurga. Satu lagi rasa panas, busuk, benci, macam-macam. Itu rasa di neraka. Duduk dalam kubur tapi rasa dua. Boleh ke? Tuan-tuan duduk di sini, surah yang sama, suasana macam ni, tapi ada dua perasaan.
bahkan banyak perasaan, rasa meluat, silap betul lah. Ingat aku nak baca kitab, lu situ hari Ramadan baru ya aku dengar hari Ramadan, nak keluar AJK serabut betul dalam hati kita. Ada satu lagi kata, ish, oh tak cerita hari Ramadan eh, oh seronok juga hari Ramadan ni, rasa sama-sama duduk tetapi dua rasa. Contoh lain, seorang yang berada di mahkamah, dalam kamar pesalah di mahkamah, pucat mukanya, berpeluh dia, tetapi hakim yang akan menjatuhkan hukum pakai blazer, pakai kok, pakai pakaian untuk elak daripada sejuk. Ekor sama-sama 16, tapi kenapa si pulan bimpulan yang berada di kamar pesalah berpeluh? Polis mahkamah pakai jaket sejuk, tapi dia berpeluh sebab dia bersalah. Betul? Hakim sejuk, polis mahkamah pun kesejukan, sedangkan dalam bilik yang sama. Maka dalam kubur, kamu berada dalam kubur, lagilah dengan dua perasaan yang disebut oleh Nabi SAW. Begitu juga di padang mahsyar, yang dikatakan matahari berada segala di atas kepala, segala atas kepala. Kalau logik dia, kita nampak semua orang akan rasa suasana yang sama, tapi tidak. Ada yang berenang dalam peluh sendiri, ada yang berenang dalam darah, ada yang berenang dalam nanah, ada yang tenang sahaja berada di padang mahsyar. Maknanya kesemuanya itu berada pada jiwa orang. Kalau semua, kalau kita duduk dekat dengan orang yang berenang dengan darah, dengan kita-kita sekali yang beriman, yang duduk dengar kuliah ni, berenang dengan orang yang berenang dalam darah? Tak, dia yang berenang ya. Dia yang berenang. Dia rasa dia seperti berenang dalam darah. Macam kita tidur, kita tidur satu bantal dengan isteri kita, kita mimpi makan musang king, sedapnya. Dia mimpi dikejar oleh harimau, macam mana rasa dia? Dia meraung dalam tidur sampai terkencing-kencing dalam tidur. Tapi kita keluar heliobasi, bantal yang satu, tilam yang satu, bilik yang satu, dua perasaan. Maka tidak mustahil yang akan berlaku di padang mahsyar, tak mustahil berlaku dalam kubur. Sebab itu Nabi kata, al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Rasa-rasa syurga dan rasa-rasa neraka. Tu, clear tu, biar jelas. Okey. Rasa syurga, rasa neraka. Ada dua rasa. Saya ingat saya pergi Mekah tahun 2017 haji. Saya pergi ni tabung haji. Sebelum saya tu swasta. Saya tak ingatlah syarikat mana. Ialah swasta ni, lebih dia satu je, makan buffet. Kita tabung haji makan berpaket. Berpek, lauknya hampir samalah. Itu saya panggil ikan jaket. Tuan-tuan tak tahu lah kan, ikan jaket, ikan cencaru. Cumanya rasanya berbeza. Pagi gulai kuning, malam kicap, besok campur dengan nasi goreng, tapi tetap juga jaket. Bau, saya duduk seminggu je bau, Allah, jaket pula mari. Saya buang kulit dia, saya ambil isteri gaun dengan budu. Duduk 50 hari di Mekah, cencaru je nak macam mana. Itu mungkin ikan paling mudah, senang untuk siang, tulang tak banyak, mungkin lah, mungkin. Jadi orang tu, saya duduk tamu haji, dia mari, bang, minta aircon sikit. Dia minta aircon. Dia kemoh lain, saya kemoh lain. Kalau siapa yang tahun tu saya duduk di Maktab 79, sebelah di Mina, sebelah dia memang cantik lah dia punya tu, tetapi aircon tak ada, aircon tak sampai tempat dia duduk. Dia pun buka, bang, minta aircon sikit. Aircon, saya dalam tabung haji, saya duduk jaga tempat aircon saya, jadi saya buka akan sampai ke kemoh sebelah. So dia minta saya pun buka lah kemoh saya, buka kemoh dia, jadi laluan ini akan sampai ke rumah dia, ke bilik dia tadi.
Terima kasihlah bang. Sekejap pun tak apa dah. Dah buka baju lah. Kau baju panas berpeluh. Dia kata aircon belah sana, belah sini tak sampai. Nak kena komplain lah. Bayar RM50,000 dia kata. Kalau macam ni tak guna lah. Tak apalah kan. Saya nak ceritanya apa. Dia rasa nikmatnya aircon tu kerana saya buka laluan tadi sampai kat dia. Betul? Begitu juga kita duduk dalam kubur. Bila kita masuk dalam gurungan raudhah min riyadil jannah, maka pintu ke syurga itu dibuka untuk ahli kubur yang baik, yang taat. Manakala pintu neraka dibuka salurannya sampai kepada ahli kubur yang maksiat. Jadi dia akan rasa panah, dia rasa nikmat bagi syurga, panah dan periknya dalam neraka. Dia tak masuk neraka, tetapi dia telah merasai saluran ke neraka, merasai nikmat saluran ke syurga. Bau wangi, bau sedap, tak makan pun. Orang tumis bawang putih, belum makan lagi Maggi, tapi bau dia sedap bah. Bau bawang putih ditumis pukul 12 tengah hari bulan puasa. Memang cerita payahlah. Sedaplah bau ya. Belum lagi dimakan. Bau ya. Sedap ya Allah. Sedap yang tumis. Bau kambing ke apa. Ha? Tapi kalau bau, lori sampah lalu. Tutup tingkap kereta-kereta lalu. Allah, lori sampah. Tutup cermin. Pasang aircon, tutup cermin. Masuk juga. Allah. Begitulah orang dalam neraka. Orang dalam kubur yang baunya ke neraka. Orang dalam kubur baunya ke syurga. Baik, kait dengan hadis Nabi SAW, mafhum yang kedua, iaitu pada bulan Ramadan, bulan Ramadan yang nak datang ni, futihat abwabul jinan, rasa nikmat, bau, wangi, indah, aman, damai, syurga dibuka seluas-luasnya. Itu rahmat ni. Wawulikak, ditutup saluran yang sampai ke neraka, ditutup pada bulan Ramadan. So bau buang apa, bau busuk, hanya macam-macam bau daripada neraka tertutup pada bulan Ramadan sebulan. Ahli-ahli maksiat pada bulan ini hanya bau bekas yang lama. Yang bau yang baru tak ada. Lori sampah dah pergi jauh dah, dah pergi pressing dah apa halaman dah. Tetapi bau busuk dia kita lalu masih lagi ada. Betul? Begitulah juga apabila masuk Ramadan, ahli maksiat menghidu bau busuk neraka, kesan yang lama, bukan yang baru. Sebab yang baru telah ditutup sepanjang Ramadan. Anda faham tu? Jadi baunya tak ada. Bukan tak ada, kesan lama masih busuk, hanyir dan sebagainya. Kemudian dicampur dengan wangi syurga, dibuka segala pintu syurga. Dibuka. Maka wangi-wangi itu akan menghilangkan busuk-busuk di bulan Ramadan pada ahli maksiat tadi. Itu rahmat. Kita mungkin tak lagi. Tapi yang telah pergi meninggalkan kita, ibu ayah kita mungkin, saudara mara kita mungkin, kawan-kawan kita mungkin, jiran-jiran kita mungkin, yang telah pergi meninggalkan kita. Maka Ramadan ini dinantikan oleh mereka supaya tertahan daripada bau busuk neraka. Lepas itu para sahabat berdoa, semoga tahun setahun itu semuanya Ramadan. Ha, itu kelebihan besar pada Ramadan. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, kemudian dikunci segala syaitan. Syaitan tak boleh dah nak main peranan dia untuk menghasut dan sebagainya. Dia telah pun dipenjara. Jangan kita kata, kenapa kamu membazir di bulan Ramadan? Saya membazir sebab syaitan hasut saya. Jangan fitnah syaitan. Syaitan kata menatai syaitan. Syaitan kata kat kita, syaitan betul fitnah aku. Syaitan dah penjara. Kena akur dengan hadis Nabi ni. Dikunci, dirantai. Maka dia tengok dalam penjara. Oh, payah ni. Semayang rajin, baca Quran rajin bulan Ramadan. Macam mana nak buat? Dia tak nak buat apa-apa, dia tengok je lah. Dia pun berdoa, biarlah dia ni jadi ahli pembazir. Syaitan berdoa. Maka nafsu yang ada dalam diri kita pun kata, ai, kali ni je, bulan Ramadan ni lah datangnya, apa ni, kuih, kerbau berguling. Alang-alang ada kat bazar Ramadan, belilah banyak-banyak. Dia mari bisik kat kita. Ah, betul juga. Jangan bagi dia kat orang lain.
Berapa tak ada tu? 10. Main semua. Tengok-tengok kuih tahi itik. Ada juga tahi itik. Lamanya tak makan. Beli kuih tahi itik. Tangan kita banyak macam Tuhan Hindu. 8. Tambah. 5 tak cukup lagi ni. Sangkut ke belakang lagi. Maknanya satu jari boleh 2 barang. Sebab apa? Nafsu. Jangan kata syaitan eh. Jangan tuduh syaitan. Kerana syaitan telah pun dipenjara. Rahmat ni. Syaitan dipenjara ni rahmat. Sebab badan kita dalam ada satu musuh yang dinamakan nafsu. Di luar ada 2 musuh. Satu musuh nyata, kafir, munafik dan sebagainya. Dan musuh yang tidak nyata iaitu syaitan. Di luar. Mari Ramadan dengan kasih sayang Allah. Allah tahan daripada yang di luar ni. Yang berbentuk nafsu, yang berbentuk syaitan yang tak nampak tadi. Daripada menggoda anak Adam. Yang tinggal lagi godaan kita hanyalah yang tinggal di dalam sahaja, namanya nafsu. Annan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu sentiasa mengajak ke arah keburukan. Tak kira Ramadan ke tak Ramadan, dia bawa. Dia ajak kita, dia seru kita supaya pergi kepada yang tak elok. Semayang penuh, puasa penuh, benda-benda maksiat banyaklah kita buat. Syaitan seperti yang saya nampak cerita sebelum ni, dia tidak pernah kenal putus asa untuk goda anak Adam. Dia akan cari, dia begitu licik untuk cari jalan supaya anak Adam ini ikut dia. Tak bagi semayang. Kau janganlah semayang, aku dah puasa tu. Tak boleh semayang. Kita semayang dalam waktu. Alhamdulillah. Baca Quran. Alhamdulillah. Sedekah. Bagai hujan yang turun kita bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dia cari jalan lagi macam mana nak buat ni. Oh tengok bufet Ramadan. Pergi kat bufet Ramadan. Dah lama tak bufet Ramadan. 3 tahun tak ada bufet Ramadan. Inilah masanya. Ini kalilah. Pergi bufet Ramadan. Kita 5 beranak. 3 anak. Isteri 1. Kita 5 orang. Pergi bufet Ramadan. Bayar satu kepala RM75 contoh. Tengok. Sudut kuih muih. Air mair. Nasi. Berat. Sini bakar-bakar. Yang awak bahagian bakar-bakar, kepok ayam saya punya 10. Kepok ayam madu tau. Kepok ayam madu tu 10 saya punya. Awak nak apa? Kambing kalau ada kambing ambil sekali. Bini pun 3 pinggan. Macam pelayan restoran. 5. Anak sulung kita tu ambil kuih muih. Pam-pam-pam yang perempuan ambil semua kuih. Yang tengah ambil pulak nasi. Yang ni bahagian air. Letak atas meja. Orang lain pula mari tengok atas meja kita. Ini meja bufet Ramadan ke? Banyak sangat. Kita pun makan. Allahu Akbar. Kita tak pergi ambil lah. Kita biasalah. Stand by. Wokok satu sini. Wokok selit celah ni. Azhar tak ambil kurma. Ikut sunnah. Sob. Air kelup. Sob. Semua sama. Lalu nyawa tu. Takut dia putus. Lega. Ambil. Allah ayam bakar hangit masin tak tepi dah tak makan. Bila raja kata masin pedas, rakyat tak makan dah. Iyo ke bang? Iyo awak rasa saja. Lah tak tepi. Dah sepinggan tak tepi. Ambil kuih pula tu. Allah ya Rabbi, begau Malaysia ni pedas juga inti sambai ke sardin dia. Mentimu ni rasa. Bila dia buat bang basi lah, cuba buat sini. Bingit beri kat bini kita. Yalah bang, tolak tepi. Bawa makan, onde-onde Kelantan. Allah, gula pun tak cair eh. Manisan dalam pun tak cair pun lagi. Masuk macam mana. Mentah, kelapa kering. Bawa banyak dah basi. Berjayanya nafsu. Nafsu berjaya di bulan Ramadan untuk mengucak-kacirkan kehendak kita. Kita akan ikut nafsu syaitan. Syaitan dah tak ada. Syaitan pun tengok. Alhamdulillah syaitan kata. Syaitan pun sebut Alhamdulillah. Sebab nafsu dapat goda kita. Sekarang kita tahu dah jalan dia. Kita tahu dah jalan tu. Tapi kita tetap juga macam tu. Sebab bayar RM75 satu kepala. Kalau kita kata tak payah dah pergi. Tak boleh ustaz. Dah 3 tahun dah ustaz. Kita pergilah sekali-sekala. Okey boleh pergi. Tetapi jangan suka membazir. Macam kuduri kahwin. Pergi janganlah ambil bertimbun-timbun. Ini ambil semua tu. Mentang-mentang baris takut ramai. Ambil ini, 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 ini. Makan. Tak sedap, pedas sangat.
tolak tepi, ambil cover apa pun tutup. Eh, mengingat Allah tak nampak. Ambil tutup dengan benda lain. Supaya tuan rumah tak terasa hati, tutup, ambil tisu lah. Setimbul tu. Ya ilah, ilah. Saya pergi kenduri memang saya akan perhati ya. Bukan nak ambil tahu sangat, tapi kebanyakan orang kita tewas kat situ. Tewas. Tanya rumah saya. Saya pergi kenduri, jarang sangat saya ambil makanan. Dia dah ambil. Awak ambil nak portion ni untuk awak. Dan saya sikit je. Saya nak rasa je. Itu je. Jarang sangat. Kalau tidak saya tak akan makan, saya minum je. Sama juga. 50-100 juga. Bukan sebab tu. Sebab kita begitu dengan kawan. Bukan sebab makan. Makan ni pilihan aku, tempat lain boleh. Tapi sebab kawan. Kita pergi ziarah dan sebagainya. Tapi Allahuakbar. Ujian dia. Oh, dia ambil timur. Lepas tu tolak tepi. Tak percaya, tanyalah budak-budak waiter apa tu, pelayan tu, tengok dia buang banyak mana. Bulan Ramadan cuba tengok hotel-hotel ni, buka buffet tahun ni, cuba tengok berapa tan sehari yang dibazirkan. Berapa tan. Allah uji kita. Ujian ni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang, Allah rahmat kita, maka syaitan dikunci, dirantai supaya tak goda kita. Tapi nafsu yang menggoda kita. Ingat nafsu yang kita ada, memang kita perlu nafsu. Tapi ingat, kalau dia bawa membazir, pergi sebelum beli barang Ramadan, itu buffet. Pergi bazar Ramadan, yang kedua, bazar Ramadan. Dah beringat dah, ustaz kata jangan beli itu, jangan beli. Kita pun ronda. Daripada sudut A sampai ke sudut ujung. Lebih kurang 500 meter. Pusing sana pun 500 meter, sekilo berjalan. Tak beli apa-apa sebab ustaz-ustaz takut bazir. Tapi kita duduk tengok yang tukang jual kuih. Cuba bayangkan, dia pakai t-shirt putih, pakai stongen. Kebetulan hujan renyai-renyai pada ketika itu. Jadi nak bayang lebih, lepas maya isyak. Bayangan dia. Oh, kita azan. Hi.
قال صلى الله عليه وسلم ما من وعاء أبغض إلى الله من بطن مليء من الحلال وقال صلى الله عليه وسلم خمس lima perkara yang membatalkan puasa ai sawabuhu pahala puasa sama sekali lagi 10 minit waktu azan dan iqamah lima perkara yang membatalkan pahala puasa maka di antaranya yang kelima an-nadharu bi syahwatin empat lagi saya tak baca panjang kita kalau ada masa kesempatan ada tazkirah dan sebagainya kita akan baca an-nadharu bi syahwatin itu bayangan dia kita bayang baju putih setongen kena hujan beli tak beli dah ronda je ronda tengok Allah yang pakai untuk berniaga di bazar Ramadan pakai ada dia ada ada pakai tudung kecil tudung bawal tudung ikan bawal ke apa jaket ke apa tak tahulah tudunglah tudung pakai dia pun ikat kat sini kan takut serabut dia ikat lilit kat atas ni baju wi nampak kan dia pun adalah rantai surat zulian pun bukan mas wi siapa ke bawah hujan kenyar-kenyar kena turun sekarang kan hujan juga petang kadang-kadang duk ambil kuih lah dah apalah tunduk sana tunduk sini mata kita nazar kau tak tengok kau tak tak tengok tak nak siapa tu yang bini suruh beli cendol tu pergi beli martabak tu tu punca dia bini kata cendol lah bang saya mengidam nak makan cendol cendol yang Kelantan punya tu bang ada hijau ada putih campur ada sagu boleh ronda pergi-pergi bawa balik martabak bini kata bang cendol mana bang cendol awak kena cendol ke martabak cendol jauh tu bang martabak apa pun dia dengar bak-bak-bak martabak lah sebab yang tebak martabak tu ialah perempuan cantik seksi yang cendol tu pokcik umur 90 dua kali pencin lah pencin cikgu sekali pencin jaga dua kali pencin tak beli beli hok muda balo dengan bini tiga hari tak bercakap dengan bini sebab apa an-nazar bi syahwatin kerana melihat dengan dengan syahwat jangan jadi syaitan pada ketika itu dia tak ada peranan dia hanya berdoa dalam penjara yang kacau kita yang kita tengok an-nazar bi syahwatin yang menggugurkan pahala puasa gugur pahala tuan-tuan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atsi berapa ramai di kalangan umat aku yang berpuasa puasa mereka itu hanya lapar dan dahaga tidak ada gaji tak ada pahala sebab ada lima sebab ni satu saya dah sebut an-nazar bi syahwatin tengok dengan nafsu jangan kata syaitan yang suruh sebab syaitan kena belenggu nafsu kita pada ketika itu tu nak ceritanya nafsu tadi syaitan jangan kata oi syaitan lah ajak aku suruh tengok maksiat tu dah jangan tuduh syaitan takut dua dosa satu dosa melihat maksiat yang kedua dosa fitnah syaitan syaitan kata menata syaitan ni fitnah aku dah tu jangan eh baik ada yang berikut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Ramadan nanti ambil kelebihan-kelebihan yang ada ni. Kelebihan yang ada yang begitu banyak. Sikit saya nak ambil yang yang menarik untuk kita selain pada Lailatul Qadar, yang mudah untuk kita buatnya ialah maniftara sha'iman. Siapa yang memberi makan berbuka kepada seorang yang berpuasa. Kana lahu itqun ruqbatin wa maghfiratun lidzunubihi. Pahalanya seperti dia memerdekakan seorang hamba. Hamba dah tak ada, seperti kita menghantar balik seorang bibi ke Indonesia. Beli tiket hantar dengan kapal laut dekat Setulang di Batam. Soalnya gitu, hantar dia balik. Wa maghfiratul lizunub dan juga dia penghapus bagi dosa-dosanya. Tu pahala orang beri makan.
Para sahabat tanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajma yafturu bihi shaim, kami tak ada makanan yang boleh mengenyangkan mereka ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yafturu shaiman mudqatul laban au syurbatul ma au tamratan. Tak semestinya kamu mengenyangkan mereka hanya memadai dengan mudqatul laban. Mudqah satu hirup, satu seduk daripada susu ataupun minuman air ataupun sebiji tamar. Itu pun dikira kita memberi makan kepada orang yang berbuka. Wa man isba'a sha'iman kana lahu maghfiratun li dhunubihi wa saqahu rabbuhu min hudi syurbatan la yazma'u ba'daha abadan. Siapa yang mengenyangkan seorang yang berpuasa adalah baginya keampunan dosanya oleh Allah Ta'ala dan akan diberi minum oleh Allah pada hari kiamat daripada kolam aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapa meminumnya akan hilang kehausan buat selama-lama berada di padang mahsyar. Itu yang mengenyangkan. Jadi kalau kita tak boleh mengenyangkan, berilah makan kepada jiran kita. Buat makanan lebih, beli lebih, hantar. Ambil buah kurma, bagi. Tapi saya nasihatkan, kalau nak bagih buah kurma, pilih yang terbaik. Yusuf, Tayu. Ajwa apa? Jangan beli, bukan boycott Maidin ke apa. Kalau boleh, jangan belilah hak murah-murah. Hak 3 kilo, RM10. Tak payah. Ha? Orang tak makan apa? Orang masuk dalam gulai tu. Buah biji masuk dalam gulai untuk gantikan gula Melaka. Orang makan ajwa, rutak, majdu dan seumama dan seangkatan dengannya. Harga lebih kurang RM60 ke RM100 sekilo. Bukan sebagai semua ke, setiap hari masuk dalam pack 3 biji lah, packing-packing untuk 10 pack sehari. Pergi letak dekat tol. Bincang dengan budak tol, tak kat dia. Orang bayar tol, walaupun dia touch and go, kadang-kadang dia sangkut juga tu. 10 ya sehari. Bila orang yang jen nak balik dan sebagainya, dia tengok kurma. Dia pun tengok, weh, Yusuf Toyo. Ajwa, dia akan makan punya. Tapi dia tengok, ni macam aku buat gulai ni, bertukar dengan asal Jawa tengok ni. Tarik-tarik, bergetah. Orang kata panggil belengah dengan gula. Oh, tak boleh makan ni, kecil manis dia ada. Tak tepi. Akhir sekali jadi makanan semut. Makan juga semut makan. Tapi kalau bagi ajwa, majdu, majbu, apa lagi? Memang, push, ajwa. Ah, dia akan berbuka dengan ajwa. Percaya je kat saya. Kita sendiri pun kalau ada ajwa, kita akan ambil ajwa. Lebih-lebih lagi ajwa alia jambu. Mana makan sekali makan tu kenyang. Jadi nak bagi yang agak-agak orang suka. Gitu. Kalau agak orang tak suka, cari benda lain yang orang suka. Jangan siapa orang bazir buah dan sebagainya. Begitu juga kita nak beri makan kepada jiran sebelah, jangan lebihan. Dia akan jadi fitnah. Ini lepas maghrib. Dia makan. Loh, pergi hantar kau Cik Ian sebelah tu, Tom Ian tu. Nampak kau orang pun tak apa makan dah tu. Lepas maghrib baru pergi hantar. Tak salah lah kalau Cik Ian kata, kau lebih dia baru hantar kat aku. Tak payah nak makan lah, tak tepi je lah. Tak makan. Kita nak bagi, kita buat siap-siap dah. Lebih hari ni untuk 3 buah rumah. Kita masak lebih. A, B, C. Lusa pula buat D, E, F. Tungging pula. Mana sebelum maghrib kita dah hantar yang panah-panah. Baru betul. Ini lepas maghrib orang sibuklah nak sembahyang, nak kita terawih, baru kita hantar genik-genik anak dia hantar. Mesti orang kata yang membazir, yang dah lebih kau orang baru hantar. Dan sekali dia pun balas juga, bukan tak balas. Dia bagi cash ringgit mata saja. Ha, pada mukamu. Mata saja dengan lengkuah. Genik-genik asal keping sebiji. Cabai kat atas tu. Kita pun menyupuh pula. Basuh aku bagi mie udang kat dia. Dia balas pula dengan ikan singgah mata 2 butir. Main-main bakul kerekuk. Daripada anak kita berkawan dengan dia baik, oleh kerana balasan tak sama dengan apa yang kita hajatkan, berbaloh anak kita dengan anak dia. Kau jangan duk kawan. Kau kawan dengan anak Cik Yama. Dia kawan sekolah dulu. Tak payah kawan.
Tu, mu tengok muka dia tu, muka kedekut tu. Tu, puasa perang aku dah kedekut, 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 kedekut. Tak payah kawan dah. Dah putus hubungan kawan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab nawaitu kau tu tak betul. Kau niat untuk dapat balasan yang lebih baik daripada engkau beri. Ataupun engkau mengharapkan balasan. Beri, harapkan balasan. Oleh kerana itu, kalau nak beri ke orang jiran sebelah, jangan pakai tapawe kak. Pakai tipu eh. Pakai tapawe kita mengharapkan balasan. Sebab kita duk hitung. Tapawe aku dah seminggu. Tapawe tu aku beli kat Indonesia warna purple. Dia tak hantar lagi. Tiba-tiba hantar warna merah. Ni bukan aku yang punya ni. Dah. Jadi mulai. Ambil tapawe, simpan tipu eh hantar. Bila tipu eh, kita tidak mengharapkan balasan. Apa yang kita nak ialah kita beri makan kepada seorang pun tak apa. Daripada orang yang nak berbuka. Sekurang-kurang. Setiap hari kena ada orang yang berbuka daripada titik peluh kita. Carilah usaha macam mana. Kurma ke apa pun biar ada. Kata kita tak masak, beli lebih, hantar ke jiran, cari orang-orang yang susah dan sebagainya. Setiap hari ada. Eh susahlah ustaz nak cari. Tabung seorang yang buat tabung apa? Ramadan, iftar Ramadan. Bubuh dalam tu lah. Tak banyak. RM1 pun tak apa. Sekurang-kurangnya nasi RM6, nasi kabu tu. Ada portion kita 20 sen kat situ. Bukan susah pun. Bubuh je nak buat tabung infak untuk berbuka Ramadan. Satu kepala, berapa ringgit? Ada setengah tempat tu RM3,000 satu hari. Ada RM1,000 satu hari. Tak mampu kita. Jadi kalau tak mampu, bubuh dalam tabung tu, surau kena organize betul-betul untuk berbuka puasa. Setiap hari kena ada orang berbuka di surau. Buat tabung infak. Untuk berbuka iftar. Tuan-tuan dah buat, saya tahu. Saya percaya tuan-tuan dah buat. Jadi pada situ boleh dah beli. Jadi portion kita ada untuk orang yang berbuka pada hari berkenaan. Ataupun kita rasa, eh aku nak sponsor kurma eh. Bagi tahu AJK surau. Saya kurma untuk tahun ni di Al-Qudus, saya sponsor. Contoh, bukan saya ni dok, saya orang lain. Yang minta dengan aku pula. Cari ajwa dan sebagainya. Ajwa ni berapa kotak, cari berapa kartun. Sekartun ada yang 170, ada 200 lebih. Tengok saiz. Tengok kalau yang kering apa semua, jangan beli yang keras. Keras tu yang lama. Cari yang baru yang 5-6 bulan tu, okey dia lembut. Yang baby boleh makan masa tahnik. Ini kalau dah keras ni bukan tahnik budak, tahnik orang tua pun patah dia berasu. Eh? Jadi kurma jangan beli, beritahu saya nak sponsor, itu lagi baik. Senyap-senyap ya, beritahu AJK. Jadi siapa yang berbuka dengan apa yang kita berikan, yang kita hadiah dan sebagainya, maka dosa terampun, apa ni, pahala kita akan dapat banyak lagi, banyak benda lagi lah, kelebihan-kelebihan yang ada pada pada Ramadan Al-Mubarak yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali tolong pesan kepada anak-anak kita dan juga orang lain, iaitu man aftara yawman min Ramadan min ghairi udhurin wala maradin lam yaqdihi siyam dahri wa insamahu. Siapa yang berbuka dengan sengaja di bulan Ramadan tanpa ada keuzuran syar'i seperti musafir dan sebagainya, au maradin ataupun bukan sakit, tak ada apa-apa, lam yaqdihi siyamud dahri, tidak mencukupi qadanya selama setahun, wa insamah, sekalipun dia qada sehari dia tak puasa, dia qada 360 hari, tak akan sama dengan sehari yang dia tinggalkan. Maksudnya besarnya dosa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Kalau memang ada uzur syar'i seperti musafir, dibenarkan. Ataupun perempuan yang keuzuran, dibenarkan. Tetapi dimakruhkan untuk makan di khalayak ramai. Walaupun perempuan keuzuran, dia pergi ke pejabat, ada pantri dia. Dia tak boleh nak sewenang-wenang ajak orang, tak boleh. Angkat. Oh, aku ada aku. Oh, siapa yang bendera Jepun? Jom ikut aku ke pantri. Kita makan. Tak boleh. Makan senyap-senyap. WhatsApp grup ya. Buat grup uzur. Bulanan. Eh, aku ada ni. Jom. Tak boleh tunjuk, declare ke orang. Ni tunjuk. Oi, nasi khabu sedap ni. Ayam bakar. Oh. Kita puasa tu celaka semua. Kita telah membuka ruang untuk orang yang buat fitnah. Begitu juga selama musafir, tak boleh makan di khalayak ramai walaupun dia dibenarkan oleh syarak.
Jadi siapa yang tak puasa dengan sengaja, walaupun dia ganti 360 hari, tak akan sama dengan sehari yang dia tinggalkan. Besarnya kedudukan orang yang meninggalkan puasa itu dosa sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Panjang lagi insya-Allah kita akan sambung kalau ada kesempatan masa pada bulan Ramadan, kalau ada. Kalau tak ada, lepas raya. Lepas raya kalau tak ada juga lepas raya-raya. Sebab tuan-tuan beraya lama, cuti sana cuti dah boleh balik kampung lah apa. Lepas tu raya haji pula, melepas raya haji pula lah. Siapa dia? Wallahu alam, sekadar tu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita Allah panjangkan usia untuk dapatkan Ramadan, untuk kita beramal di dalam Ramadan dan kita mendapat malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan insyaallah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu